Yo, what's up, my bro, my cuy, welcome back cuy, welcome back to my channel cuy. Oke cuy, jadi kali ini cuy, gue bakal membuat tutorial lagi cuy, oke. Gue bakal membuat tutorial bagaimana cuy, bagaimana cara mendownload, mendownload atau men-setting atau apa sih, bodoh anjing. Bagaimana cara mendownload suara komentator cuy, oke. Bagaimana cara mendownload suara komentator, jadi biar kita main tuh ada suaranya lah gitu, suara komentator gitu cuy, lagi kita lagi main terus ada suara komentator gitu cuy, dia ada yang komen lah kayak gitu, jebret jebret gitu ya kan, si Lil Palim giring bola bung, dioper ke penonton cuy gitu ya kan, di sliding oleh wasit gitu ya kan, pokoknya gitu lah cuy, komentator kayak gitulah contohnya. Kalau yang belum tahu ya, anjing kali lu nggak tahu anjing, ngapain lu main from mobile kalau nggak tahu komentator anjing. Canda aja, canda, canda. Jadi kayak gitu cuy, komentator kayak gitu. Ini gue kasih contoh dulu ya, gue nggak ada suaranya ini. Ini gue belum download suara komentator nih cuy, kita tes dulu cuy. Gue kasih contoh. Nah ini kita nggak ada suara komentator cuy. Nah kita oper-oper nggak jelas, kita tidak punya suara komentator. Tuh kita nggak punya ya cuy, ntar suaranya kegedean kan. Nah segini aja, kecil lagi deh. Oke segini cuy, keren dikit lah. Nah ini kita nggak ada suara komentator cuy, oke. Jadi gue keluar dulu cuy, gue nyerah dulu, oke. Menyerah, kita download suara komentator cuy. Jadi bagaimana caranya cuy, jadi kita langsung aja cuy, kita langsung ke ini aja. Nah ini di setting yang gambar apa sih, gear ini ya, gambar gear pojok kanan atas. Nah ini pojok kanan paling atas ya, pojok kanan atas gambar gear ini kita klik, oke. Kita klik terus kita cari, ntar gue baca-baca dulu. Nah ini setelan audio ya cuy, kita lihat setelan audio ini, setelan audio kita klik, oke. Setelan audio, nah ini dia, kita download bahasanya cuy. Kita pakai bahasa Inggris ya cuy, Inggris aja lah. Ada bahasa Indonesia nggak sih? Nggak ada ya, nggak ada cuy, parah loh, Indonesia nggak dianggap cuy. Anjir, kita pakai bahasa Inggris ya cuy. Kalau Indonesia ntar suara si komentator jebret yang ada ya. Kecil, kita download suara komentator yang Inggris aja. Kita pencet download. Oke, mulai. Tunggu aja cuy. Oh, agak lama ini kayaknya cuy. Jadi biar mempersingkat waktu tuh cuy, jadi gue percepat aja ya cuy videonya. Oke, gue percepat cuy. Nah oke cuy, jadi ini udah selesai cuy, apa sih proses downloadnya, dan suara komentator ini udah ke download dan kita tinggal main aja cuy. Kita silang dulu itunya tadi, jadi kita tinggal main aja. Oke, gua contohin di sini aja, tinggal main aja dan otomatis suara si komentator bakalan langsung ke kedengeran lah gitu, langsung ada suara komentatornya ntar. Oke, gua play ya nih. Oke. Okay. Nah. Well, as you can see, it was a fairly simple finish in the end, but you still have to be in the right place, keep your composure and finish it off, and that's exactly what he did. Nah seperti itu cuy, jadi suaranya otomatis. Anjir, apa sih dicari maling, aplikasi apa sih, tolol banget ini, goblok banget nih, ini apa sih penipuan ini, pokoknya gitu loh cuy. Seperti itu cuy caranya cuy, jadi otomatis suara komentator udah masuk dan seperti itu tadi suaranya, seperti yang sudah kalian lihat dan kalian dengar ya cuy, seperti itu suara komentatornya. Oke cuy,
Jadi seperti itulah cuy cara mendownload dan mengaktifkan suara komentator di FIFA Mobile. Oke cuy, jadi cuy semoga video ini bermanfaat ya cuy buat kalian semua. Jadi sekian dulu ya cuy video dari gua. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Peace.